Peringatan, video ini mengandung bahasa berat, super kasar, dan amarah yang tidak bisa dikontrol. Viewer discretion advice. Stage terakhir, Alliance Lair. Dan, udah dikeluarin aja itu. Itu, oh my god, enggak, itu cotton puff itu ngincer gulali ngincer. I hate ya. Dan ini lah, lo kenapa ya? Oh, mau maju. Dan itu kenapa ada gua mesti bunuh itu. Sebenarnya sih ada cara cepatnya, karena lu mesti nyangkut di sini, habis itu lu tembak secara diagonal. Apa itu adil dan apa namanya di bagian situ itu benci. Nembak berkali-kali, gua benci itu. Spratnya hancur lagi. Itu apaan sih? Gua mesti. Mati juga. Oh no, gulali ngincer. Oh my god, itu satu pixel dong. Dia lucu imut gulali dari alien, dijatuhkan dari alien. Gue kan alien seperti Tulof ya. Kalau Tulof mah lebih ini seperti itu. Oh my god. Scrap gun kek dari tadi. Gue mati dari mana? Oh, gue nembus. Kirain apa? Top produksi itu gulali. Waktunya blind play. Buta gua. Mana sih yang tempat spot gua jatuh? Oh ini, oke. Kelihatan. R, apa-apa. Lihat ada titik kecil itu tulisan kanji. Yap, itu spotnya tuh. Yang tahu kanji ini siapa, please komen kalau tahu. Silahkan, tapi jangan bunuh gua. Tapi jangan bunuh gua. Not you again.
Come on, kita selesaikan. Taruh pas dulu. Sorry banget karena ada teknikal sedikit. Dan kita lanjutin di sini. Oh no. Oh my god, hujan. Gulali. Jangan drop down dulu, oke, alien? Oke. Lu drop down, lu mengkhianati gua. Wah, itu dia Kaizo Contra. Oh my god, ngantuk. Dan ada endingnya juga di modif. Mari kita lihat, mari kita baca. Congratulations, you've destroyed Kylo Red Falcon and saved the universe. Consider yourself a hero. By the way, how many lives do you use to pass this game? Look this. Anjir, dihitung juga ternyata berapa kali lu mati atau berapa nyawa yang lu butuh gitu. 55. Ya iyalah, karena gua pakai save state. Well, itu dia Kaizo Contra. Itu konyol abis. Asli konyol. Gua sebenarnya mau ngasih skor sih untuk hasil hack yang udah dibuat. Gua akan kasih lu kalau 10 sih gak mungkin. Kalau normal Contra untuk tanpa yang normal gak hack ya, itu sekitar 8. Kalau dari hack ini gue kasih 5 dari 10 karena gue gak terlalu suka sama level buyar dan blind play. Gue benci banget itu. Dan well, Zenge, lu emang brengsek. Lu emang brengsek. You're a dick, you know. Dan gua nggak tahu gua pingin balik ke Kaizo Mario lagi atau kita lihat aja. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan komen jika ada yang suka atau gimana gitu, dan share bila perlu. Atau jangan lupa subscribe di YouTube channel Hitnix B. Dan mungkin gua akan bikin ayo main video lagi yang setidaknya yang konyol gitu atau yang bersama. Dan well, itu aja. Dan saya Hitnix B signing off. Terima kasih udah nonton di video ini. Ciao.